بسم الله الرحمن الرحيم والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته طيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah masih memberikan kesempatan dan inayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengkaji dan mempelajari akidah-akidah Islam kita masih memiliki kesemangatan untuk selalu mendalami ajaran-ajaran suci Islam Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang ma'ad. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang urgensitas dari ma'ad. Kita telah membahas bahwa ma'ad harus ada Dan maat merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas tentang kemungkinan terwujudnya maat, kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang urgensitas daripada ma'at artinya ma'at itu harus ada tapi terkadang kita hanya membahas tentang urgensitas sesuatu tanpa melihat apakah sesuatu ini bisa terjadi atau tidak mungkin ada sebagian sesuatu yang sangat penting tapi di sisi lain sesuatu itu sulit untuk terwujud atau tidak mungkin terwujud makanya setelah kita membahas tentang pentingnya ma'at maka perlulah kita membahas tentang apakah maat itu bisa terjadi atau tidak. Dalam kesempatan yang baik ini, Insya Allah kita akan membahas tentang apakah maat itu bisa terjadi sesuai dengan penjelasan penjelasan Al-quran. Al-Quran adalah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada manusia. Al-Quran adalah kitab semawi yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran adalah satu kitab yang sempurna, berbagai pembahasan ada di dalamnya. Al-Qur'an tidak hanya membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia. Tapi Al-Qur'an pun membahas tentang bagaimana kita meyakini pondasi-pondasi agama kita. Ma'ad merupakan salah satu pondasi agama Islam. Kalau maat ad adalah salah satu pondasi Islam, maka sudah pasti Al-Quran berbicara dan membahasnya. Kalau kita melihat ke sejarah, maka ada sekelompok orang yang meragukan tentang maat. Mungkin mereka tidak melakukan akan pentingnya maat, tapi mereka melakukan apakah maat ini bisa terjadi? Dan nanti kita akan membahas sesuai dengan penjelasan Al Qur'an. Ketika seseorang melakukan tentang bisa dan tidak bisanya. Maat itu terwujud maka dia tidak akan meyakini tentang Maat Terolah dia meyakini bahwa Maat itu penting tapi persoalannya adalah apakah Maat itu bisa terjadi atau tidak Pentingnya sesuatu tidak melazimkan bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Contoh. Manusia itu membutuhkan makanan. Makanan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat urgen. Tapi apakah makanan ini pasti adanya? Apakah manusia pasti mendapatkan makanan? Jawabannya, tidak pasti. Ilmu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Mengetahui tentang kehidupan sosial, mengetahui tentang budaya yang ada dalam kehidupan kita adalah sangat penting. Kalau orang tidak mengetahui budaya, boleh jadi dia akan dicela oleh orang lain karena dalam kehidupan sosial orang-orang akan menghukumi orang lain sesuai dengan budaya yang ada di tempat itu. Dengan kita meyakini bahwa mengetahui budaya Kemudian, mengetahui ilmu-ilmu yang bisa memberi manfaat kepada kita, semuanya adalah sesuatu yang urgen bagi kita. Tapi, toh, tidak ada kepastian bahwa seseorang pasti belajar tentang ilmu tersebut atau mengetahui ilmu tersebut. Oleh sebab itu, kita harus bedakan antara organisitas sesuatu dan bisa atau tidak bisanya sesuatu itu terwujud. Ya. contoh lagi seseorang ketika ingin sembuh maka dia harus berobat dia harus minum obat dia harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh dokter jadi pentingnya berobat Pentingnya menuruti apapun yang dikatakan dokter adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari. Apakah hal ini melazimkan bahwa seseorang yang sakit itu pasti minum obat? Tidak pasti menuruti perintah dokter, anjuran dokter tidak jadi, organisitas tidak akan bisa. Membuktikan sesuatu itu ada, atau membuktikan bahwa sesuatu itu mungkin terjadi. Boleh jadi, dengan kita melihat syarat-syarat yang ada, sesuatu yang menurut kita adalah penting sekali. Hal ini tidak mungkin terjadi, melihat syarat-syaratnya, makanya. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang apakah maat itu mungkin terjadi atau tidak. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan menemukan berbagai ayat Al-Quran yang menekankan akan maat. Uraian atau penjelasan yang di sampaikan oleh Al-Qur'an kebanyakan mengarah kepada pembuktian bahwa ma'at itu mungkin terjadi. Ketika ma'at mungkin terjadi orang-orang yang melakukan akan ma'at mereka harus berpikir kembali. Karena ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi maka kita tidak bisa mengingkari hal tersebut dengan keyakinan yang pasti bahwa sesuatu itu tidak akan mungkin ada Al-Quran ingin memberikan penjelasan kepada sekelintir orang yang masih meragukan tentang ma'at saya akan bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat yang pertama terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah maut itu mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yuhyihi ladhi ansha'aha awwal marrah." wa alim. Ayat ini terletak pada surah Yasin ayat 79. Ketika para musyrikin, para orang-orang kafir meragukan tentang kemungkinan terjadinya ma'at karena memang ma'at berarti menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati mengumpulkan kembali tulang-tulang yang sudah rusak orang-orang kafir meragukan tentang bisa atau kemungkinan ter terjadinya maat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa Muhammad kul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah yang akan menghidupkan sesuatu yang mati adalah dia yang menciptakannya awal kali. Ansha'aha awal marrah. Jadi yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati, manusia yang mati adalah dia yang menciptakan manusia daripada ketiadaan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia yang dahulunya tidak ada, maka apakah mungkin Allah tidak mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah Ia ciptakan? Ini adalah ayat yang pertama, ayat yang kedua yabda'ul khalqa khalqumma yu'iduhu wa huwa ahwan alaih kata Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memulai penciptaan thumma yu'iduhu kemudian mengulangi ciptaan tadi mengembalikan ciptaan tadi wa huwa ahwan alaih dan hal tersebut bagi Allah adalah mudah. Hal tersebut bagi Allah amatlah mudah daripada yang pertama. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan penjelasan ini di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya.